Hai, ngomongin soal transfer di musim dingin, apa pentingnya ya? Berikut pemberian tersukses saat transfer di bulan Januari. Yang pertama ada Bruno Fernandes dari Sporting, senilai 47 juta euro di tahun 2020. Yang kedua ada Virgil van Dijk dari Southampton, senilai 75 juta euro di tahun 2018. Yang ketiga ada Philippe Coutinho dari Inter Milan senilai 8,5 juta euro di tahun 2013. Yang keempat ada Patrice Evra dari AS Monaco senilai 5,5 juta euro di tahun 2006. Yang kelima ada Nemanja Vidic dari Spartak Moskow yaitu senilai 7 juta euro di tahun 2006. Sampai jumpa lagi.